بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม jadi kita tengok dalam suratul hujurat ayat ke-10 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sanyo sungguhnya orang yang beriman itu ikhwatun, jadi saudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka hendaklah kamu memperbaikikan baina akhawaykum, di antara dua saudara kamu. Wattaqullaha, dan hendaklah takut kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini yaitu untuk na'ui kita boleh rahmah. Rahmah, maksud rahmah itu ialah na'ui Tuhan siablah kepada kita, na'ui Tuhan nyanyu kepada kita, dan apabila Tuhan rahmah kepada kita, Tuhan akan tolong kita dan Tuhan akan bersama dengan kita. Di antara nak supaya kita ni dirahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah Tuhan sebut fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaklah kamu islah baiki di antara kamu. Jadi islah ni baiki di antara orang-orang yang beriman ni buat Allah Subhanahu wa taala rahmah kepada kita. Dan ayat dalam ayat ni yang Tuhan sebut iaitu innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwatun, saudara. Jadi adik beradik. Sebab gapo jadi adik beradik ni? Adik beradik sini ni maksudnya sama-sama orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Titih barih kitanya sama-sama beriman kepada Allah. Orang hak beriman kepada Allah semua dalam dunia ni dikirakan dia saudara belaka. Sebab tu Tuhan sebut innamal mu'minuna ikhwah. Tak ada nikmat, nikmat hak lebih besar, tak ada nikmat hak lebih besar daripada nikmat kita baik dengan orang, kita jadi saudara. Kita tengok adik-beradik kita, kakak kita, abang kita, mak nakal, pak nakal, mereka duduk bersama kita tu wakwi hati kita saat ini tenang, wakwi ada kekuatan. Lepas tu pula buat awi kita saat ini tu kukuh, dan kita juga orang panggil bila rasa mesra tu nikmat ke. Lepas tu kalulah kita tu baik dengan orang, lepas tu pula apa ni kita baik dengan orang adik-beradik kita, terang hak kita baik dengan adik-beradik kita tu gi jadi baik dengan orang lain. Deh, misal tu ada orang hak baik dengan kita sungguh, ada kena kena ni. Kita ni katalah no, Allah ya supo dengan adik-beradik dah. Deh, dia supo dengan adik-beradik dah. Situlah makna kata nikmat kita baik dengan orang ni besar. Nah, boleh tegur dengan orang, boleh kecek dengan orang, orang merai kepada kita, orang hormat kepada kita,
Benar ni, ini satu nikmat yang besarlah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala firman Tuhan sebut wa'tasimu bihablillah, hendaklah kamu bergantung dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, hendaklah kamu ingat nikmat Allah di atas kamu. Nikmat apa? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, nikmat Islam, nikmat iman. Sebab apa? Sebab bila kita sama-sama orang beriman dan sama-sama Islam ni tu, ya ada rasa sero. Nah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da. Pada ketika dulu tu tekah tak ada. Jadi Islam dulu kak, kamu seteru. Fa'allafa baina qulubikum, maka Tuhan jinak buat wi taklif, buat wi mesra di antara kamu. Fa'asbahtum, maka kamu menjadi ikhwana, jadi saudara. Nah. Fa'asbahtum bi ni'matihi, maka kamu menjadi dengan sebab nikmatul iman wal wa nikmatul Islam, dengan sebab nikmat iman, nikmat Islam saat itu, jadi ikhwana, jadi saudara. Supaya adik beradik dah. Wa kuntum, dan adalah kamu dulu ala syafa hufratin minan nar. Kamu dulu tu Tuhan kata adalah kamu di atas bira. Nah, syafa hufratin minan nar, tebing api, dah lubang api pepecahan. Nah, tapi fa'anqadhakum minha, maka Tuhan menyelamatkan kamu daripada jatuh dalam lubang api pecah belah ni. Nah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan begitulah Tuhan tunjuk ayat-ayat Allah supaya kamu dapat petunjuk, supaya kamu menjadi orang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum, tak beriman seorang saat ini tu hatta yuhibba li akhihi, hingga dia kasih kepada saudara dia, ma yuhibbu li nafsih, barang dia ma yuhibbu li nafsih, barang yang dia kasih diri dia. Jadi sinilah marinya nikmat kita boleh baik dengan orang ni. Sebab tu orang hok duk baloh lah kampung. Nah, semua tu nyakit tak senang belaka tu. Kalau kita baloh dengan orang kampung, kita kata korang, kita deki korang, semua tu benda-benda lah tu tu wakwi tak senang belaka. Wakwi hati tak senang belaka tu. Sebab tu hasbuk la qura, tu ha kata man a'rada an dzikri, dan siapa berpaling daripada ingat kepadaku dan berpaling daripada pertunjukku. Sebab tu hasbuk belum ada ayat tu, famanittaba'a hudaya, siapa hok turut hidayah pertunjukku. Quran ni hidayah Tuhan, pertunjuk Tuhan. Karena Tuhan koyak semua cara kita nak hidup dengan orang, dengan jiran tepi rumah, dengan budak, dengan orang tua, orang tua dengan budak, dengan anak, dengan bini, dengan adik-beradik, dengan saudara. Semua hak ni tu dalam Quran saat ni tu banyak royak. Nah. Royak suruh kita hidup. Bila kita hidup turut cara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat kesenangan. Nah, dapat senang. Boleh senang orang panggil. Nah. Jadi kalau orang ni, kalau dia dalam rumah tu molek. Nah. Lepas tu pula dengan jiran orang tepi rumah pun molek. Lepas tu pula ada hubungan orang dengan orang tu molek. Nah, maka dia senang lah. Senang. Senang kau, senang hati. Nah, senang hati saat ni. Kalau lah orang saat ni tu
Hidup timbul masalah contohnya nak balah dengan orang tu, balah orang ni, berdeki orang tu, berdeki orang ni. Nah, okey kali gak dia tu hidup dia celaka. Faman awaman a'rada an dzikri, dan siapa yang berpaling daripada aku, Tuhan kata fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang celaka. Ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami hipung dia dalam keadaan buta. Lepas tu Tuhan sebut innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama kita ni saudara. Bila saudara orang saat ni tu bila jadi adik-beradik, gapo yang kena buat? Nah, kalaulah demo saat ni susah, kita pergi dah tolong sikit, banyak apa kita boleh tolong. Kalaulah demo saat ni tu nah apa ni kena ujian, maka kita juga dah pergi apa ni nak pergi sejuk gapo pergi kecek apa sajalah we boleh. We boleh orang saat ni tu ada perasaan dah mesra dengan kita hak ni. Benda-benda ni. Nah. Ni benda-benda ni nak ya. Nah. Kalaulah kita hidup kita ambil makna saudara tu sebenar, mari nah, mari guna dalam hidup kita, maka pada ketika tu insya-Allah Tuhan we kita sane kesenangan. Nah. Tu maknanya innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya saudara kita sini nah ikhwatun, kita tengok cara cara hidup hak orang dulu ke. Orang dulu ni ya tak ada kerja sepang orang lain ni. Kalau orang kok masa dulu gitu tu banyak pesen tolong-nolong tu banyak. Kalau orang nak buat duri puluk, orang dulu berhenti pergi kerja. Kalau kampung sini ni misalnya ada nak buat duri puluk nikah, berhenti bih dah. Berhenti bih. Pakak mari tolong. Kalau mati, nah, berhenti bih. Ha siapa ke beranak, dulu beranak rumah tu bidai. Saya ingat kau budak-budak gitu berhenti. Dah berhenti pakak mari duk nanti. Nah, atas ni ah apa semualah pakak mari tolong apa sajalah. Nah. Ha tu cara hidup yang sebenar tu. Orang panggil orang kita dulu usung rumah lek sana sungai lek lebenan usung tu baik batah tu boleh tu baik rumah besar. Lepas-lepas jemaah tu pakak suruh nah pakak minta tolong bubuh kaca ya, bubuh kaca asjau aku rumah tu baik batah ni lah nak ya. Nah apa ni roh roh pertolongnya saat ni tu maknanya tinggi menalah ukhuwah nikmat ukhuwah saat ni tu memang besar nah nikmat kepersaudaraan. Di hari ni tak serupa nah, di hari ni tu banyak timbul bagda, timbul marah, deki macam-macam. Nah orang tepi rumah deki orang tepi rumah, lepas tu pula pergi kata huduh kapal semua balah Allahu Akbar. Benda ni ni nah buat we celaka dalam hidup. Nah. Lepas tu fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaklah kamu islah. Kalaulah kita ada dalam kampung kita ada berlaku dan lebih kurang, maka kita kena islah kena baiki. Lepas tu pula orang Islam ni kita kena nak balik molek. Kita nak, kita kena cari jalan untuk nak pergi molek, bukan nak benih. Orang Islam kalau fikir nak benih tu silap. Karena tak ada pia benih orang panggil. Hak yang sebenarnya iaitu kena cari jalan nak buatlah mana nak wi baik dengan dia. Orang kalau tak kecek lah kampung, tak kecek orang tu, dia tak sedap mari jemaah pun hak dia tak kecek ni ya lagi ya gapo jadi semeh jadi gapo. Jadi susah, susah lah hidup hal ni. Nah. Ha, kita kena cari jalan nak buatlah mana nak wi jadi baik. Nah. Bah, benda-benda tak patut berlaku kadang-kadang tu tua dengan menantu. Nah, ya kita tak faham tak kadang-kadang ya budak ya baru-baru ke. Dok timo masyaallah banyak sekali. Dok pergi ke majlis pas semua ni tu. Ya budak ya baru kita nak uyah dia molek lalu. Ya payah ha.
budak ni jadi pak tu lama juga, kita tahu kita dulu nak boleh jadi ayah tahan dengan budak teriak tu lama mana dah. Nah, mula-mula boleh nak saat ni kak. Ah teriak malam-malam pun sekabu pun nak boleh jadi tahan, nak jadi pak sebenar tu kan. Oh kata lama hak ni duk teriak nyok no pun tak apa ha. Dia jadi sungguh dah tu. Dia jadi mater tu. Deh. Faham? Kadang-kadang itu tok tua tak ada ke mana lagi. Duk boleh sebulan dua hak ni tu. Ah timbul buku dah. Padahal kalau kita kira gak kita nak buatlah mana pakat nak beki nak budak di molek. Hak tu hak disuruhnya islah, bukan suruh meruntuh. Nak wi utuh, nak wi gapo tu tak payah sekiapo kali. Nah, dan dia tak ada cara, dia tak ada cara saat ini. Ya adalah cara oleh selesai saat itu. Nah, dia tak ada cara dah saat itu. Kalau laki bini enggak, nak pasah, cerah, itu pun dibolehkan. Tapi kena cari jalan dululah. Kalau pecah Allah ke apa semua. Sebab hijau buat baik di antara orang islah ni boleh pahala banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata ala ukhbirukum bi amalin afdhal minas salati was siyami was sadaqati. Aku nak cerita. Nabi kata dengan satu amal yang lebih baik daripada semaya, puasa sedekah. Nah. Sahabat kata, dia kata ala ukhbirukum, adakah aku wayak dak lagi dengan amal lebih baik daripada puasa semaya sedekah? Qala bala, mereka kata tak dak lagi lah, ada jawab lagi. Qala, Nabi kata islah iaitu beki zatil bain, beki orang hok rengeh. Boleh pahala lebih baik daripada orang semaya puasa sedekah lagi. Dan beki orang menjadi baik. Sebab tu dalam bab suami isteri contohnya Tuhan sebut ke fa in khiftum shiqaqa bainihima, maka jika kamu takut pecah nah di antara kedua, fab'athu hakaman min ahlihi, maka hendaklah kamu cari hakam orang tengah daripada ahli suami, ahli halijata, wa hakaman min ahliha, dan hakam orang tengah sebelah balik orang tina, in yurida, jika kedua-dua sana itu islahan, yurida islahan, jika tak beki wafikillah bainahuma, Tuhan akan wa'u jadi molek di antara kedua. Kalau bakal nak lah, syarat dia dah. Dan support tu juga. Tak kira berlaku hatanuh kadang-kadang itu hatanuh. Eh, harta ni tak boleh main. Weh, kita dah tengok, kadang-kadang dua beradik tadi. Tadi harui harta ni. Ya kau mau, ya ada tu tak apa. Kau hayuh ada tak apa. Sebab tu kena wak molek. Harta ni kena wak molek. Kita berjaya mata duduk di kubur dah. Anak kita duduk balah di atas kubur kita. Nah, tak ada basah-basah kita kacau cari nak demo sene. Jadi demo tak sene, kita pun tak sene juga duduk di kubur. Nah, kena wak molek. Kadang-kadang hari tu, dia balah. Nah, ah, kau mula-mula ada hak berlaku kadang-kadang. Nah, gigi roh bih. Ya dok belopak, dok belomok, hok nung ya dok jauh ya kurang sikit. Kau baru mati mu, mati baru-baru tak apa lagi. Apa kata lama mati baru-baru tak apa, ha biar apa kita belaka. Apa kata lama hak ni tu mari kira, harga dok cara pok cara poh ha siap. Nah, ni benar-benar dok berlaku ni. Banyak. Banyak. Sebab apa? Berpuncanya satu kerana saya ke getah. Nah. Ada sebut sepatah Arab kata hubbu dunia, kasih dunia ra'su kulli khathiyah. Nah, kasih dunia saya, dunia ni kepala bagi segala kesalahan. Sebab nak pada dunia sini. Sebab tu saka tak leh taruh lama. Kena bagi cepat-cepat. Dah lama sini ya kira belaka. Dah lama kira belaka. Upah haji, kalau upah tak ada wahji kau turun. Mula-mula mati ya saya, kak ayah ya tak apalah. Nak cari orang molek, nak wipak 40 ribu, 60 ribu. Orang kata lama turun tinggal 40. Duh, nanti tak nak payah kau wipak, nanti tak nak payah lagi turun 30. Nanti tak ada lagi turun 20. Akhir kali wipak 15 ribu, ya nak wipak. Jadi itu. Nah. Ya anak ni, ya kau lama ya terupak. Lama-lama kubur ya daki. Dia tak ada jenguk apa ni, kubur baca hadiah pun tak ada hadiah apa ni. Habis tu kalau kita nak wakmah-wakmah kau ni, jangan duk harap kat anak. Kadang-kadang kita sana tu, nah,
Tak kau nak besar suruh semaya banyak ramah tu. Buku semaya banyak. Buku semaya banyak ramah ni. Sebab banyak-banyak sendiri tu pun tak ada rokok, tak ada sujud. Tahiyat pun tak ada. Pas nak kati hak kita ni ada rokok, sujud, diri lagi. Lepas tu tahiyat lagi. Mana nak boleh kati? Kalau kira kau, wak-wak lah ni lah. Kita orang tua-tua ni, kita wak amal lah ni. Wak ibadat lah ni. Pas budak haru baru ni. Oh, demo kerja, demo tajam. Kadang-kadang ni tu kita duduk hospital, demo kelek sehari ya. Demo tak berhenti kerja demo tu. Nah, kalau jadi tu jadi ni enggak pakat dak dah. Skoda atau kita ni klik juga jengok gi gitu. Ni kita dak lah ni. Ada saya dak gi setengah-setengah tempat saya bukan negeri kita lah. Dak gi jumpa hari itu kadang-kadang. Wak lanu. Ya upah payaban mari suku. Mari tunggu ayah dia. Nah, gaji sebulan berapa ribu. Mari mari dak tolong. Pokok mah kita ni pun ada biasa tanya kita. Ada tanya hukum kata lahna ni. Suruh payah abang mari masalah aurah, masalah kapal saat ni lah. Haa ni. Ya, ya boleh jadi belakang lah. Nah. Haa ni nak ayat tak. Kalau lah. Dia timbul masalah. Kita kena wak molek dulu. Kena wak molek. Khususnya hal kita tak boleh. Balah. Balah mata. Nah. Lepas tu. Bukan tak deki. Nampak kakak yang boleh beli kereta. Ya berasa tu. Juga kadang-kadang. Kakak yang buat umur. Adik berasa. Kakak bila dia berasa. Berasa bila. Ya lepas tu kecil hati macam-macam. Nah. Lepas tu pula. Ada-ada pula. Hak kakak kan itu. Awak kaya dah ni. Awak karik dengan adik. Jadi masalah pula situ serik. Jadi gengar. Jadi kapal tu. Sebab itulah. Nah. Punca yang duanya. Satu. Kasih dunia. Yang dua tak payah agama. Tak payah agama, tak payah masalah kata rezeki, tak payah masalah kata dunia ni kena mati, tak payah masalah. Tak payah benda ni. Dia tak payah agama sebab tu kita hari ni tu kena neh, awak-awak lah mana tu kena payah agama. Ya lembut. Sebab tak ada benda hok boleh raprong kata orang okay, budak nak molek sana ni mereka dengar agama ya. Dengar agama. Neh. Tu maknanya tu hasbuk fa aslihu baina akhawaykum hanal perbaiki. Nabi kata islah zatil bain iaitu baiki orang rengah. Baiki orang rengah retak. Ya ada retak-retak dah, ada pecah sikit-sikit kadang-kadang ni. Kita baiki. Baiki waklah mana? Nah. Kita kena duk balik molek. Lepas tu dan kita nak molek saat ni kita orang okay, panggil kalau kita ya Tuhan ni dah Tuhan nyanyo tak usah wasai lah tak usah wasai dah Tuhan royak dah kata wama zulima abdun mazlamah tak ada seorang yang kena zalim fa sabar. Kalau kita saat ni tu demo hanya kita tapi kita saat ni tu sabar kita sabar. Nah, kita sabar, kita nak molek mata, kita sabar. Illa zadahallahu izzah. Malaikat Tuhan tambah wei orang dia dimulia. Kalau adik beradik, nah, adik dengan kakak apa saja semua, kalulah kakak wak nyanyo kat adik, tak usah nak bosailah. Kerana cuba kita tengok dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Mai adik gi tahau dalam telaga. Akhir kali adik jadi raja. Nah, tengok Tuhan tak wak nyanyo. Nah, wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Tuhan tak zalim. Masalah rezeki sepatu juga. Nah. Kita dok tengok orang hak kena zalim gapo semua hak ni tu, Tuhan tolong belaka. Tuhan tolong belaka. Nah. Tu kalau kena wak nyanyo wak gapo semua hak ni tu Tuhan akan tolong dah. Lah itulah cuma kok kita ni pun kena bergantung dengan Tuhan wak tasimu billah. Kena bergantung dengan Tuhan, kena berdoa dengan Tuhan, hubung dengan Tuhan. Nah. Lah tu. Tu mana Tuhan sebut la al wattaqullah dan hendaklah takut Allah. Bila kita saat ni tu timbul masalah sesama kita kena ingat Tuhan dulu mula-mula. Kalau balah, kalau gapo semua ingat Tuhan apa? Nah, ni ada satu kali ada mari di majlis. Mari nak bagi kita dua adik.
Buah adik, adik, adik. Dah, ya terakak bayar yang ambil tanah. Ambil tanah yang habis. Dah, ya tak ada boleh. Lepas itu tanya tanah apa lah? Tanah tiga orang. Lepas itu, ya tak bayar kita tak ada, tak. Dah, ya kena sembilan sebelah apa ya tu. Astagfirullahaladzim. Dah, kena sembilan dengan sebelah. Ah, kita tak ada yang mau kecek lah ni. Dah, berdek sembilan, berdek sebelah ni. Mau tu baiknya tak sama lagi baik kipar. Tanah gawah. Dah, lepas itu tanya kelihatan itu. Demo sana itu boleh makan dah lah ni. Ya tak boleh makan, kereta dah tak ada, rumah dah tak ada, anak dah tak ada, bini dah tak ada. Pas apa bila sebab abang demo mik hak demo kalau subuh. Pas apa bila? Tak ada lapar lagi ke hak tak ada selapar, mumar lagi dak lagi. Sekoda kata nak rezeki tu hada wit. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Tu hasbuk belaka. Nah, kami rezeki kepada anak, rezeki kepada kamu. Dan ayat lain pula, kami rezeki kepada kamu dan kami rezeki kepada anak. Dan bila takut Tuhan, Tuhan kata la'allakum turhamun, supaya Tuhan rahmah. Tuhan nyanyo. Bila beki dan bila takut Tuhan, orang balah bila dia nak beki, pas yang kedua pula bila dia sat takut Tuhan, Tuhan wi rahmah Tuhan nyanyo. Tuhan kata la'allakum turhamun wa rahmati wasi'at kullasyai. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Rahmah aku sat itu siapa belako kepada semua tiap-tiap perkara, siapa rahmat Tuhan siapa turun belako kepada semua, maka aku akan tulis rahmat aku kepada orang yang beriman kepada Allah. Semua kita ni deh, kita orang Islam ni, kita orang beriman ni, ya kalau kita duduk oleh agama deh, Tuhan tak ada hanya mata dah. Dan Tuhan tak ada hanya sore pun. Tapi orang panggil Tuhan akan rahmat mata dah. Sebab apa? Sebab tak ada dalam Quran itu wayak nak wui susah, tak ada dalam Quran itu wayak nak wui kita saat itu susah, tak ada nak wui kita saat itu jadi karut, tak ada. Semua kalau kita turut Quran Allah, kul inna hudallahi huwal huda, kata oleh wahai Nabi, sesungguhnya pertunjuk Allah ialah pertunjuk cara hidup semua saat itu. Dok itu hai belaka. Nah, apa ni daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Dan supaya tu juga kita ni. Nah, ada sebut le hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqih. Siapa hak dia nak bahawa diluaskan baginya rezeki. Nawi rezeki murah. Rezeki banyak. Pak kita ni bila sebut har rezeki ni dah Allah banyak pakak. Saya duk mengajar kalau kecek har rezeki banyak orang dengar. Karena pakak nak duit belaka ke. Teh, pakak duk nak duit kaya nak gapo belaka tak se susah ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man sarrahu an yubsata. Siapa hak suka nak diluaskan lahu baginya fi rezeki, pada rezeki dia. Wa an yung sa'alahu fi atharih, dan nak dilanjutkan umur dia. Nawi umur dia saat itu panjang, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia hubung silaturrahim. Hubung silaturrahim. Nawi rezeki luah. Hubung dengan saing, hubung dengan adik-beradik, baik belakang dengan orang, rezeki banyak. Demo nak apa kita tak ada kerja, demo royak kita ada kerja tu tu. Muka kita baik kan demo? Kalau tak baik sana demo ada kerja, demo tak royak. Tak ada orang okay. Kerja tu tak ada kali. Kalau tak ada kita pun tak ada. Demo tak royak juga. Jangan tak ada boleh siapa. Tu karena kita tak ada hubung silaturahim. Tapi bila kita hubung silaturahim, maka Tuhan akan buka rezeki. Awak kerja tu ada kau tu luar, ada kau ni luar orang, ada yang ramah kau, dia kena ramah yang mudah kerja murah rezeki sana. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskar kaumun min kaumin asa an yakunu khairan minhum. Ada sebutnya iaitu waktu saya sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman,
Wahai orang-orang beriman, la yaskar kaumun min kaumin. Jangankanlah, tak, jangankanlah nyanyi atau tak menghinakan orang lah, menghinakan orang atau orang panggil la yaskar kaumun min kaumin, yaitu jangan dia do ejek-ejek wak main-main. Nah, buat main-main, buat nyanyi main gitu ya. Nah, asa an yakunu, boleh jadi mereka itu tu khairum minhum, lebih baik daripada mereka itu. Tengok dalam Islam ni, tak sewi kita saat ni tu menghina kau ke. Buat main-main dengan mereka. Nah, nak wi prihatin orang panggil, nak wi mesra, dan nak wi kita saat itu ada ruh tolong, tolong orang ke. Inna Allah subhanahu taala fi aunil abdi, Tuhan tolong seorang hamba, madamul abdu fi auni akhi, selama mana Tuhan ada tolong, selama mana seorang saat itu dok tolong saudara dia, selagi orang itu dok tolong saudara, maka Tuhan tolong dia. Nah, Tuhan tolong dia selagi mana dia duk tolong saudara dia sana. Lepas tu kita nyanyi main padai dengan remo tu. Nah, kadang-kadang kecek ni padai dengan remo tu. Nah, padai dengan dia. Sebenarnya kita ni ya ada dalam Islam ke. Misal kata kalau orang sakit, kita tengok orang sakit, kita kena puji Tuhan, alhamdulillah alladhi afani, ya Allah, segala puji bagi Tuhan selamatkanku. Kita tak leh nak pergi menghina ke Allah badai dengan dia. Eh, dulu kok dosa banyak. Uji ya belakang. Semua hal itu hidup di dunia ini Tuhan akan uji. Kita nak sacai uji ya dia mau tak leh. Sebab Tuhan sebut lana bluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami akan uji, akan tersab uji orang uji kamu dengan sesuatu daripada takut, lapar, kekurangan pada harta, tubuh, badan, semua itu tak sehat kadang-kadang. Nah. Waktu hasbu wa basyiris sabirin, dan hendaklah royak berita baik kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun, orang yang apabila dikenakannya ujian, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah, itu di antaranya lah. Sebab tu tak boleh nak wak nyanyi main, nak kata demo, nak kata huduh demo, apa semua. Mulut ni nak ya dah. Kita ni ada mulut dah hati. Demo tahu tak? Kita nak fubat. Nak fubat tak kira nyakit deki, nak fubat di mana? Nyakit kata korang, nyakit lengik korang, nyakit apa, fubat je mulut lah kata. Fubat je mulut lah kata. Kalau orang tu pasal duduki korang sungguh tu, bubaknya mana? Bubaknya mulut juga. Lah mana bubaknya mulut? Hajar, kecek molek hak orang tu. Nah, kalau orang saat ni pasal wahid duk kata korang, maka bubaknya mulut juga. Kecek molek hak orang tu. Orang hak kita duduki ke dia, orang hak kita rasa lengik ke dia, kita hajar kecek molek. Tak apa dia mahu tu. Molek dia mahu tu. Kita hajar kecek molek. Bila kecek molek lama-lama, maka ia akan turun di hati. Itu cara pubak dia. Supaya itu juga kerana wihuduh. Mula-mula hati tak apa, hari hati tak molek. Mulut kecek huduh. Bila mulut kecek huduh, turun jadi hati huduh juga. Ya mari situ. Tahu mana? Karena Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu,
amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, takut olehmu akan Allah. Suh takut Tuhan wa qulu qawlan sadida. Hendaklah kata dengan kata-kata yang baik, kata yang betul, kata-kata yang molek. Jangan duk kecek kata-kata huduh. Bila hajar kecek molek, yuslih lakum a'malakum. Tuhan akan beki kerja-kerja kamu, beki fangah kamu, beki cara hidupmu. Tuhan beki ni. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Tuhan ampun ke dosa-dosa kamu. Nah. Wa may yuti'illah, siapa taat Allah wa rasulah, dan akan rasul, faqad faza fawzan 'azima. Maka sesungguhnya ia telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Untung sah. Apabila dia saat itu kecek oleh dia beki kata-kata dia, wow, jadi hati mulai ulak. Orang yang duk kata korang beki korang, semua hati sepaik. Susah ya, ya tengok orang tu ya lengit, tengok orang ni ya juah, tengok. Jadi hati ya sepaik, sepaik nak buah orang tak boleh. Tuhan tak ada nak kebaikan untuk dia. Tanda kata seorang saat ini tanda tidak baik. Masa depan dia, dalam kubur dia, akhirat dia, ialah dia jadi orang yang sepek payah nak terima agama. Dan payah nak buat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala firman Tuhan, "Faman yuridillahu an yahdiyah." Maka siapa yang Tuhan nak tunjuk kepada dia, orang hak Tuhan nak tunjuk kepada dia, yashrah sadrahu lil Islam. Tuhan buka dada dia untuk Islam. Dia mudah terima buat kebaikan, semua dia terima. Orang royak gapo ngaji pun yang mudah terima. Ya segera. Dan dia nak buat belaka. Yang mudah terima, orang royak gapo mudah terima. Nah. Sebab tu Tuhan kata yashrah sadrahu lil Islam. Tuhan buka hati dia. Buka hati dia, dia mudah terima. Yang ngaji pun mudah terima. Orang royak yang mudah percaya. Lepas tu pula orang lari pun dia reti. Nah. Lepas tu dia tak ada degi, tak ada kerah, ada apa. Dia tak kerah tapi orang yang wa man yurid an yudillahu, orang yang Tuhan nak widya saat ini tu sesat. Ha, nampak lah dah. Bila Tuhan sesat, ya ja'al sadrahu dayyqa. Tuhan jadikan dada dia dayyqa, sepik. Tengok korek, dah, ya tengok beci korek tu. Ya tengok korek tu, ya hina korek tu lah hati dia. Ya tengok korek tu, nah, wasa sepada mahu tu lebih dari dia sikit. Ya, mari je hati dia rasa beci dia mahu tu. Jadi sepik habis dia. Lepas tu ikut orang royak, tak boleh belakang. Tak boleh habis. Nah, mutu ya, mutu hak demo sana cak tu ya tak boleh juga. Baru beli ya, aku beci cak tu. Nah, dia jadi sungguh panggil. Dia jadi sungguh, ya lengik sungguh apa tak tu. Ya serai sungguh, ya ja'al sadrahu tayyika. Kalau anak demo tu ngaji 51, eh, pangau duh. Ya tengok tu pula. Jadi tak kena karo lah dia je. Tak kena karo. Karemo tu beli kereta, beratai sorem, hutai banyak, hantai kot lain pula. Nah, karemo tu juruh, ya tu juruh kucing. Anak demo tu juruh, kucing ya leh. Juruh tak payah gitu, leh lipah. Hantai kot tu pula. Ada su. Tak ada su. Sebab tu kita kena ingat fangan-fangan ini. Ya ja'al sadrahu dayyqan. Wah, jadi sepik. Ka'annahu yas'adu fis sama', supaya naik langit. Naik langit ni supaya tak ada, sebab oksigen tak ada. Kadzalika yaj'alullah, kadzalika yaj'alullah rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Tuhan jadikan azab di atas orang yang tidak beriman lah tu. Jadi supaya orang tak beriman mula orang kafir ya, ada ayat. Orang kafir ni hati supaya. Hati supaya. Tahu mana hati supaya?
Ya tak ada ke panggil dia. Misal tu, kita nak gapo, ya kena bayar belakang. Ya kira duit, ya fok, ya okay. Tak ada nak tolong. Ya hati ya sepik, ya panggil. Lepas tu pula, ya tewah, ya, ya beromo, ya pakak. Nah, duduk naik, jadi besar di gapo, jijak ke belakang. Jijak ke belakang kau tu kau ni. Ya tak ada nak duit ke. Tu ke kape kau dah ya gitu. Azab tu hai buat di atas orang tidak beriman kepada Allah. Buat dia sana itu ikut ya nak kebaikan sana ya ambil peluang lagi sebab tak ada keikhlasan kan. Jadi sepek lagi semua kena jadi duit kadang-kadang. Semua sana tak boleh tolong kan, kena bayar, kena apa, kena kotu kau ni semua. Tak ada biasa nak tolong sepek kan. Nah, azab. Di akhirat esok kena azab pula. Haa ni. Lepas tu kalau sebab itulah ada hadis Nabi SAW su'ila Rasulullah, ditanya Nabi SAW an akthari ma yudkhidun nas annara, bagi uak we oge masuk neraka banyak kali. Nabi kata apa? Alfamu mulut, mulut ni uak we jadi masuk neraka banyak sekali. Cuba apa? Orang ni dia luwe duk saja nak kecek, kecek habia, kecek hak orang tu, kecek hak orang ni. Dosa-dosa mulut akhirat banyak. Akhirat sikit gi, dosa mulut banyak sekali. Paling tengok. Nah, tengok. Orang buka Islam. Ya no. Ya no. Kena Islam kena apa? Kena dengan mulut juga. Tu hasbu yuridun liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka itu nak memadamkan, nak mempunyai cahaya Islam saat ini itu, cahaya agama saat ini itu nur Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yuridun liyutfi'u nur Allah bi'afaihim, dengan mulut, dengan mulut juga. Wallahu mutimmu nurihi walau kerehal kafirun, Datuk Hei sempurnakan cahaya walaupun EKP bici. Ya dengan mulut, duk main dengan mulut lah. Kau semua dengan mulut. Haa, ini sebab tu mulut ni besar. Kena beki. Kena beki kita. Saya wasiat supaya saya sendiri mula-mula. Lepas tu pula fok kita pakai beki mulut. Karena bila seorang tu beki mulut, Tuhan akan beki hati dia. Oh ni hak Tuhan wayak syak dah. Dan seorang sana sebab tu juga nak jadi molek. Nak jadi molek pun sebab tu juga. Kena beki je mulut juga. Nah. Kalau dia sana, sebab tu Tuhan sebut wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu sebut Tuhan banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, supaya kamu beruntung di dunia dan di akhirat. Karena orang sebut Tuhan banyak, wak dia sana itu orang ingat Tuhan banyak, dia tak kata orang yang gapo, ya hati dia dilembut. Nah, hati dia dilembut orang yang dekat dengan Tuhan ni. Dah orang dah ingat dengan Tuhan semua. Sebab tu orang yang apabila ya kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita kena segera. Kita kena segera. Nah, segera buat amal. Ada Tuhan sebut kawasari'u hanalah kita segera ila maghfiratin, kepada keampunan. Hanalah kita segera kepada keampunan Tuhan. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan syurga. Ard tuhas samawati wal ard, yang luah lebar langit bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang yang mereka itu infak sedekah ketika susah senang. Wal kadhimin al ghaiz, dan orang yang sopan kalau orang buat dia sedih. Kalau orang kata dia puyok, oh, dia tak kata kelik, dia tak kena kerema kelik. Nah, tak ada nak balah. Wal kadhimin al ghaiz wal afin 'anil nas, orang yang maaf kepada orang ramai. Maaf. Belum nak tidur. Tak usah kira apa. Maaf kerema. Maaf. Nah, wal afin 'anil nas, orang yang maaf kau orang banyak. Orang tak kira benda-benda, tak usah nak kira apa, ikut demo. Nah. Tak ada luak apa di hak kitanya. Demo nak kata boleh demo klei. Inna ma baghyukum ala anfusikum. Hai apa ni? Nah. Inna ma baghyukum
anfusikum atal hayatid dunya. Tuhan sebut innama bagyukum ala anfusikum. Sesungguhnya kagok kamu sani, zolih kamu klik kan ibu. Tak ada klik kita kapa kali. Dia mau kata kita klik demo. Apa udah fang arah mau belakang. Tak ada maju ke kita. Nah, matal hayatid dunya, thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami akan cerita semua kepada kamu di akhirat esok bagi hati yang buat semua. Nah, sebab tu wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tuhan kata Tuhan suka orang yang ihsan. Orang ihsan ni siapa? Tengok. Orang ihsan, ihsan ni yo panggil murtabak hok tinging lah. Murtabak orang hok serong dengan Tuhan lah. Orang hok buat kerja semua amal ibadah seolah-olah dia nampak Tuhan. Sepadah deh Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam sebedar ketika Jibril tanya mal ihsan. Apa dia ihsan? Qala Nabi kata anta'budallah. Bahawa kamu semua Allah ka'annaka tarah, seolah kamu dah nampak Tuhan. Fa illam takun tarah, kalau mu tak nampak, fa innahu yarak, maka sungguh Tuhan nampak kamu. Balahana. Balahana. Okey ihsan. Okey ihsan ni iaitu Tuhan sebut sana ni. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhibin al ghaiz. Iaitu orang yang infak dia sedekah ketika susah senang. So yang kedua pula orang hok ok, orang wak nyanyuk dia zalim pada dia ya gapo dia sapa menahankan al ghaiz. Nah, tose balah tak apa demo nak wak kita wak tapi kita tak wak demo. Wal afina 'anil nas. Okey tu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tuhan suka orang ihsan. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang ini apabila dia buat benda tak molek. Buat fahishah wa dosa besar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan apabila dia zalim diri dia. Nah, yo maksiat. Yo zalim pada diri dia. Zakarullah. Ya ingat Tuhan lalu dah. Fastaghfiru lidzunubihim, dan dia minta ampun kepada Tuhan lalu. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dah tak ada orang nak ampun melainkan Tuhan. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tak kacau dak buat dah barang dia. Dia tak buat dah maksiat. Dia berhenti, dia tak buat. Nah, bila dia dengar dia gapan. Inilah. Nah, ayah kata bila seorang saat itu Tuhan buat kuih hati dia sepek, dia jadi susah nak hidup. Sebab tu bila kita klik kepada ajaran agama hari itu. Nah, untuk apa? Agama hari itu untuk nak ui kita sendiri. Sebab tu banyaklah ni demo tukar duk muda-muda ni demo duk kerja dak uti wadu. Apa kata tua sana itu kita dah peceh dah, apa kata peceh ni ha kita nak agama. Nak agama. Sebab apa? Sebab kita nak wis senang hati kita ke apa semua nak. Ya orang tua ni tak ada nak belacak, tak ada nak dah joget, tak ada nak dah. Ya tak apa orang muda ni tu ya pesen nak serenak, nak suka dia pesen nak joget, belacak, pesen nak sacai pesen tu orang perung ni. Nah, apa kata tua sikit umur 30 tu biasa nak tunjuk-tunjuk. Ha, kau kamu tu pakai-pakai kau maha. Apa kata tua mana? Dah nak senek-senek dah. Malah dah. Aduh, baik sejuk-sejuk. Nah, aku sejik. Pak Mai Badak, dia baik tu dah. Dia jadi gulang dah. Nah, tu. Ni maknanya, kalau tu Facebook. Nah, sebab tu lah. Orang hok Tuhan buka mata hati dia, senang dia hidup, senang dia hidup. Tu maknanya wala nisa ummin nisain, jangan juga orang tino. Orang tino pakak de kata orang tino. Deki sama orang tino. Banyak sekali. Banyak sekali lah. Jamelan ini pesen baik umudo rabai dalam Facebook, tulis dalam Facebook. Tulis sikit ya. Ayah kata can keliat kau. Dah aku beci kok ya. Waktu ada ayat siapa orang buat kat tanya. Cry 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 ianya.
tanya kerai, siapa-siapa muci kafir pula. Akut arai kun. Apa kata orang tanya selalu, ya jawab aku dah dah. Gitu. Lah ni salah salah mulut. Saya tak jawab, tak tu kalau saya tak jawab. Orang tanya, orang tanya masalah kita jawab. Kita takut demo copy cap masuk pop hatta lagi mati kita. Dah. Nak bagi aku buruk ke orang tak ayahlah ni. Nah. Demo kecek dengan kita tulis dalam Facebook. Tulis mari. Kita jawab tak online sikit demo cap apa orang ni boh tu hati kita. Nah sebab tu Jamel lah ni tu kena ingat nah tu. Jadi orang tina pula wala nisa'um min nisa'in. Jangan tu wak main-main nyanyi main orang tina sama orang tina. Asa ayakunna khairan minhum minhun. Boleh hadir orang kita duk kata dia tu lebih dari kita. Nah. Lebih dari kita. Orang tina sepatu deh kena ingat. Kerana kadang-kadang kita duduk kecek, katok demo, kata huduk demo, lepas tu bulok, ngupak. Tua-tua tupak ada ucu. Buat tupak, buat apa ni. Nah, menghina kau orang tu, menghina kau orang ni. Tak boleh. Wala nisa'um min nisa'in, asa ayakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum. Dan jangan malu kau orang. Jangan memalukan orang. Buat we orang malu. Peracan orang. Jamelah ni banyak kali nak we orang malu. Eh, pastu ada pula orang tak alu. Oh, lah ni Allah dah kadang-kadang Jamelah ni. Banyak. Dok masuk dok bohlah TikTok. Bohlah TikTok ni tu. Baru ni ada orang mana? Sengeleng boleh TikTok tino deh buka tu buka ni macam-macam bah tu orang pakak duk kata lah orang kapo gitu macam-macam nak orang tengok banyak deh memalukan. Kena ada marwah orang Islam ni, kena ada marwah orang panggil ada kiat orang hak jaga kiat dia tu hasbuk la qura wal hafizuna furujahum wal hafizat wal hafizun. Orang apa ni wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang jaga kehormatan dia. Nah, wal hafizat dan orang jaga kehormatan orang tino jaga kehormatan. Ada sebut wal hafizuna li hududillah. Orang jaga hukum-hukum Tuhan. Wa basyiril mu'minin. Dan hendaklah memberi berita baik kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumana wala talmizu anfusakum. Jangan nak buat demo malu. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan pula gelar-gelar. Gelar dengan gelar orang beci. Kadang-kadang gelar bagi teruk-teruk. Panggil topek. Nah, panggil topek. Sama gua panggil topek. Panggil topek. Panggil itu panggil ning gelak-gelak-gelak hamalek apa kali ya kena. Nah. Tapi gelak ni orang tak talih, ala Islam talih. Wala tanabazu bil alqab. Jangan duk gelak orang. Nah. Bisal ismul fusuku ba'dal iman. Sejahat-jahat namo tu. Nah, kau yang tak molek ba'dal iman selepas daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang okay, beriman dah saat itu bagai tak molek kalau kacau dak buat lagi apabila dia jadi beriman dak gelar ke. Nah. Wa man lam yatub, dan siapa hok tak ada tobat, fa ulaika humudz zalimun. Maka orang tu orang yang zalim. Orang tu ialah orang yang zalim sekali tu. Orang yang zalim. Kerana apa? Kerana kita gelar orang, duk gapo semua. Ya benar-benar ni. Kerana dalam Islam tu sendiri nak we musyarakat.
Nak pergi kampung. Kita sana itu nak pergi orang kada senang kan. Nak pergi orang ada ruh ta'awun. Ada tolong-nolong. Orang Islam ni wa masaluhum fit tar wa masaluhum mas apa ni wa masaluhum fil injil apa ni wa masaluhum dalik wa masaluhum fit taurat wa masaluhum fil injil bandingnya mereka dalam bandingnya mereka dalam injil ka zar'in supo dengan taneme teh akhraja syat'ah ha pohon kayu hok tumbuh ko tepi-tepi dia anak-anak. Kalau buluh kau gebung-gebung lah kau tepi-tepi lah ni. Tu baik anak muda-muda tu baik beranak tu baik kau tepi tu. Fa'azarah. Maka dia wakwi jadi kukuh. Fastaghla dhaqrah. Fastawa ala suqih. Waktu wakwi dia betul menggogok tokoh malak. Jadi orang Islam yang pakak kan. Orang Islam. Sebab tu Tuhan sebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Jangan pecah belah tu. Datu hasbu wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Jangan jadi suka dengan orang hadap Allah. Sama al-yahud orang Yahudi. Duk balah sama sendiri pecah belah semua. Orang Yahudi. Alih hadis patus pak orang Islam ni. Orang Islam ni nak bagi molek ah. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Analah jadi di antara kamu sini ummatun umat yad'un al-khair. Nah ajak okey jadi molek. Dok balik molek. Okey selain dok balik buat, dok balik molek. Ada apa le rumah punya nak kira, jangan dok balah, dok kira, kira. Kira. Nah, kira ni payah kira ni. Banyak ke orang nak belaga, nak pol lalu kalau mau kata kita aku nak balah kata dia klik. Tu balik kelah tu. Jare orang nak kira. Sebab tu dalam negeri, dalam dunia ni noya. Negeri hok bijak-bijak dia tak perih. Dia cari jalan diplomasi. Nah, dia tu hatta orang lagi baik, hatta orang lagi buat. Hubungnya ke apa semua. Karena apa? Ya balah perang ni ya cubi. Ada boleh apa perang eh. Hak benar hak ni tu. Jadi harang. Allah dia bu. Pas jadi harang tu dia habu pula lepas tu. Bukan terjadi harang sokmu. Lepas tu jadi harang tu pun nak buat nama harang. Nah. Tu pun teruk dah. Ha orang tua sebut. Nah, jadi situlah. Anak Islam ni kena cari jalan. Kena cari jalan. Nah. Ya tak ada. Tak ada pesen orang panggil. Nak we orang Islam itu. Nak we hati dia jadi molek. Nak jadi molek. Gapo-gapo nak molek belako, kok tu pun nak molek, goni pun nak molek. Bila pakak nak molek, barulah teh. Ah boleh. Orang pakak molek belako le satu kapo, tak ada apa dah. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang beriman. Apa mana orang beriman? Orang yang percaya kepada Allah. Percaya pertunjuk Allah. Percaya kepada Nabi. Nah. Percaya pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata ijtanibu, hendaklah kamu jauhkan katsiran minadh-dhann. Banyak sekoh sana itu. Jangan banyak duk sekoh. Ni orang kita banyak sekoh. Nah, ya tak supo ya orang putih, farang orang putih ni ya tak gaduh orang lain. Ya tak gaduh. Ya orang putih ni sungguh pun kata napa ya tu bebaslah. Tapi ya meroi ke orang. Negeri ya maju. Bersih, cuci. Lepas tu pula ya tak gaduh hak orang. Kedai-kedai ya, kalau kita pergi kedai ya kok. Ya tak ada duk buka gelugung-gelugung dengan habis jauh tu buka lagu tak ada. Ya katuk habis ya kena masuk le kedai ya bunyi. Tu baik luar tak bunyi ya katuk senyap-senyap itu. Teh. Maknanya ya tak menyakiti oranglah, tak menyakiti orang. Ya orang betul.
Ya betul ya, ya tak anak-anak suka je hak tanaga bodak ya. Kalau ya beli bagi makan ke, dia tanya kita, "Mun akhir kita tak tahu saya." Saya tak wira. Dia makan sore ya, jalan klik ngongek-ngongek kita. Karena ya betul. Kalau nok-nok saya, oh kita dok ya bagi nok-nok tapi tak ya. Dah siapa ha? Tapi lah hati tu nak bercakap, ya baik tu. Tu fangau kita tak suka. Nah, banyak sekok. Ya ayyuhalladzina amanu jittanibu. Hendaklah jauh. Kathiran minadh-dhanni. Jauh daripada banyak sekok. Banyak duk sekok itu, sekok ini nyang. Nah. Siapa panggil apa? Kid eng top eng. Pikir sendiri, jawab diri. Pikir diri, okey lah hukum mana lagi? Kadang-kadang kita ni jawab itu dulu dah. Tak boleh kira. Oh, bahawa tak ada ni. Banyak mana? Inna dhanna la yugni minal haq ki syai'ah. Dah sebut oleh ayat lain. Zon sana ni tak ada. Benda yang benar suku sakak. Kalau kita ada sekolah tu suku sakak. Tak ada mereka sikit abuk kali. Nah. Inna ba'da dhanni ismun. Sesungguhnya setengah dosa sana itu ismun. Setengah sekolah itu dosa. Setengah sekolah itu dosa dah. Dah kenal tak kenal suku tapi setengah sekolah itu dosa dah. Tali. Kira sekolah demo itu ini tali. Tak ada demo tak ada poli kita. Kita ada kuasa sebuah demo cik kita. Ada sekolah tak demo tak oleh kita. Padahal demo tak poli. Kita ada jawab sendiri, ada kira sendiri. Ada buat kuluk sendiri bagi. Wala tajassasu, dan jangan cari hak orang. Nah. Wala tajassasu, jangan cari hak orang. Hak cawban. Siapa cari hak cawban? Nah. Jangan dia cari hak orang. Sebab tu dah sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'. Di antara molek Islam seorang sadi terku mala yakni tinggal bagi tak ada kena mengena dengan dia. Bagi tak ada kena mengena dengan kita. Hare mo nak gaduh apa? Dah nak tolong tak apalah, tapi kita cari hare mo tu halah tulah ni enggak apa semua. Dia cari buku orang, cari orang nak cari kesalahan orang tu pun tak leh. Tak molek dia cari kesalahan orang. Jadi sedadu. Sedadu ni cari salah ke? Tunggung situ nanti dia mau lalu hak salah dia nak ikat. Kerja ya ada apa kerja nak ikat ke? Kita tu kalau kita cari hak orang gitu kau enggak benarlah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan mengupak setengah akan setengah. Ha ni nyakit mulut. Mengupak ni payah nak ubah. Nah. Sikit dengan banyak lah. Tapi orang panggil banyak kan itu. Kita kata orang itu dia ngupak orang. Ngupak ni apa ngupak? Ngupak ni kita sebut hak orang dengan perkara yang dia tidak suka. Dia tak suka, dia tak cok orang itu. Kita ada orang. Nah. Ada hecah. Hidup heceh mengupak sehari-hari nyok no. Ya mulut ni ya, tak ada lenguh apa panggil. Habis hari ya 2-3-4 jumpa 2-3-4 lik dah. Tak ada habis-habis gitu. Kecek dah putih adu. Nah. Ayuhibu ahadukum, adakah suka salah seorang di antara kamu ayyakulalah ma'akhihi maitah, bahawa akan makan daging seorang sani maitan dalam keadaan menjadi bangkai. Nah, tak mati. Syukurkah kita makan daging saudara, makan daging orang? Syukurkah makan daging orang? Orang ini mati. Nah. Bolehkah? Ya tak apa, kita hidup kata. Hidup kata, ya nak jawab tak boleh, nak apa semua. Lepas tu bangkai ni busuk. Makan daging mati dah busuk.
Teh busuk ni cuma habis, cuma apa kita? Kita makan daging busuk? Nah, kita ya kata remo busuk, dak daging itu busuk, dak kita pun busuk, baik kita makan daging busuk. Mananya kita juga orang kata kita tak malas. Bukan kata demo saja, kita pun jadi tak malas juga. Dengan sebab kita hidup kata kok orang ni. Nah. Ah, dok kata demo. Kata gitu gini macam-macam. Sebab tu pas cara untuk mana? Cara untuk kita nak selamatkan daripada benda ni, kita tak boleh kecek kena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Nabi ta mankana yu'minu billah, siapa beriman pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat, fal yakul khaira, adalah kecek benda molek. Awliya smut atau senyap. Atau senyap. Bapa ya. Ya kecek orang ni sedak tak? Mamuh perak, perak, perak. Dah sepah kepuk dah. Tak puas. Nah, tapi ya beci. Perkara tumbuhlah hati. Kalau kita dah kata kau kata ya beci. Ya aku dah kata dia. Jadi ya beci pada roh apa kita. Ada dah kecek orang itu. Allah. Jadi ya sendiri itu beci. Ya perkara tumbuh. Dia beci lah bagi Tuhan itu. Nah, wattaqullah. Tuhan kata Tuhan takut Tuhan. Inna Allah tawwabur rahim. Sesungguhnya Tuhan itu tawab. Tuhan maha pengampun rahimun. Tuhan maha pengasih. Nah, Tuhan ini. Ya, kita buat dosa banyak mana pun. Tuhan pun mata kalau kita taubat. Nah, Tuhan maha pengampun. Tuhan maha taubah. Tapi syarat kita kena taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah. Taubat dengan Tuhan, merayu dengan Tuhan, minta Tuhan suhapun dosa kita, bangun lek malam. Eh, dosa banyak mana pun, luah langit bumi pun, kalau kita taubat kepada Allah Tuhan pun mata, tak ada bagai Tuhan tak pun. Tahu mana? Kita tengok ke kita jadi ayah ni, anak kita salah nyap ni, kita maaf di belakang ke? Maaf di belakang ke anak? Tak ada. Mereka teruk sangat tu pun. Kalau teruk sangat teruk tak ngaku kata kita jadi pak ya putuslah orang ni. Orang kafe sana itu boleh Tuhan marah ada buku kapal dia kerana. Kerana dia sana itu neraka pada Allah, siapa tak ngaku kata Tuhan itu jadi Tuhan dia. Sebab tu Tuhan murih. Ada pun dosa yang lain daripada nah, dosa syirik. Dosa ni tu tak apa dosa syirik ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Taala tidak ampun dosa bahawa disyirikkan, dosa bahawa disyirikkan dengannya. Kalau orang syirik dengan Tuhan tu tak ampun dosa dia. Nah. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Tuhan ampun dosa yang lain pada tu. Wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Siapa yang syirik dengan Allah maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Nah. Jadi kita dosa banyak anak peti kita kena taubat Tuhan. Taubat Tuhan ni. Nah. Tuhan sebut ke dalam Quran ke at-taibun orang hak taubat. Ada 9 jenis manusia hak Tuhan suruh. Tuhan kata dia akan dapat berita gembira. Syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut pertamanya at-taibun orang taubat. Taubat kepada Allah istighfar. Rukun taubat ada 3. Pertamanya kita menyesal di atas barang yang telah kita laku, kita buat daripada maksiat semua itu sesat. Yang kedua al-azmu ala adamil audah. Azai di atas tu siklik wak semula dah. Yang tiga kita istighfar kepada Allah. Kita minta apun Tuhan lah. Eh. Bila kita minta apun Tuhan, tak kira dosa banyak mana pun, bahkan
dosa-dosa, hak dosa-dosa ni tu bila kita taubat kepada Allah, Tuhan tukar jadi kebaikan. Ni tak serupa dengan kita ni. Kita ni kalau kita kerja barisak atau kerja kerajaan ke. Nah, kalau kita saat ni tu tak pergi salah, pasti kita pergi royak dia salah ya potong gaji. Nah, tapi Tuhan dak, Tuhan tukar we. Benar tak molek ni, Tuhan buat jadi molek. Tahu mana? Tuhan sebut man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Nah, Tuhan sebut malaikat orang yang taubat. Orang taubat yang kedua kena orang beriman pada Allah. Dan orang tu buat amal soleh. Maka orang yang buat tiga-tiga ni taubat, beramal soleh, klik buat semula kebaikan. Maka orang ni tu tu fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka orang-orang ini Tuhan tukar kejahatan dia, dosa dia jadi hasanat, jadi kebaikan. Dosa-dosa jadi kebaikan. Wakana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala ghafuran, Maha Pengampun, rahiman, Maha Pengasih. Nah, Tuhan tukar apa nak? Nak gapo lagi Tuhan tukar kejahatan jadi kebaikan. Tak. Pas nak tahu mana kata seorang tadi taubat ila Allah? Nak tahu mana kata seorang ini taubat? Dia taubat dia diterima. Faman taba wa amila salihah. Siapa taubat dan dia beramal soleh, fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan Tuhan maka sungguh dia telah kembali kepada Allah. Dia taubat dah. Bila lepas dah tu dia buat benda baik. Teh, mana kata dia taubat dah? Sebab Tuhan sebut at-taibun, orang yang taubat. At-taibun al-abidun. Abidun tu orang yang beribadat. Teh. At-taibun al-abidun al-hamidun. Hamidun orang yang tasbih, duk puji Tuhan semua. As-saihun orang yang puasa. Nah. Ar-raki'un orang rakaat. As-sajidun orang sujud. Sujud tu al-amirun bil ma'ruf. Orang ada suruh benda molek, wan nahun 'anil munkar. Tak orang lari benda tak molek. Wal hafizun li hududillah. Orang jaga perintah-perintah Allah. Tak fabashshiril sabirin. Maka hendaklah berita-berita gembira kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahim, rahim tu mana Tuhan kasih. Tuhan sayang pada hamba dia. Saya sungguh-sungguh. Kata saya Tuhan tak buat langit bumi ni. Tuhan hidup kita duduk di bulan. Bulan Allah pakai kayu tak ada sepahang. Duduk di daun angkan tak ada pakai kayu, marah aja, kering kota. Air-air pun tak ada. Susah duduk situ. Tapi tak. Tuhan kita duduk di atas muka bumi. Maka bila kita duduk di muka bumi, banyak dah kita apa ni kemudahan Tuhan sebut. Dah tak kiralah Tuhan memudahkan kita dengan matahari, bulan, bintang. Sebab Tuhan tak sewi kita susah hidup dunia ni. Sama tara ya dunia ni. Pastu kita nak kelik duduk di akhirat pula. Nah. Summa ilaina marji'ukum. Kama dia kamu semua akan kembali pada kami. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami akan cerita pada kamu dengan apa kamu telah buat masa kamu duduk di dunia. Nah. Tu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sini tu Facebook. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan. Wal ja'alnakum syu'uba. Kami jadikan kamu sana itu syu'uba, bangsa-bangsa. Ada tempat kita ni orang Melayu. Orang Melayu bahasa tu bangsa sebab kita ni 300 juta lebih. Ada pula
bahasa Sia. Sia ni bahasa dia nya bangsa ke panggil keturunan. Masuklah Lau misal satu bangsa. Mojo satu bangsa. Vietnam, Burma ada bangsa-bangsa panggil. Bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa-bahasa bangsa bukan bahasa bangsa. Nah. Tu hebu apa li ta'arufu untuk nak kenal mengenal. Tapi nak kenal mengenal pun bagai-bagai hak kita tak leh buat, kita jangan buat. Supaya dengan pimai. Pimai hari ini ni. Tak. Kita orang Islam ni tak leh kita nak pergi sama-sama pakat kursi dengan yang besar sambut pimai hari ni. Sebab apa? Sebab pimai saat ni tu orang panggil bukan tahun pimai kita, so bukan hak kita. Yang kedua pula pimai saat ni tu orang panggil raya ni dalam Islam ni ada dua saja. Ada sebut lah hadis kan li ahli jahiliyyati yauman yal'abuna fihima. Adalah bagi orang jahiliyah ni ada dua hari. Orang panggil raya Nerus. Raya gapo selagi ada raya dua semua. Orang-orang yang pada masa jahiliyah dulu. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi datang Al-Madinah, bila Nabi mari di Madinah, qala Nabi tanya, ma hadzanil yauman, apa dua hari ini? Qalu, mereka berkata, yauman huma yauman fil jahiliyah kunna nal'abu fihima. Dua hari kami duk main, duk suka ria ramai-ramai lah pada masa jahiliyah dulu. Qala, Nabi kata, laqad abdalakumullah bihima khairan minhuma. Tuhan telah tukar untuk kamu saat itu dengan dua hari yang lebih baik daripada dua hari ini, yaitu Aidil Fitri wa Aidil Adha, yaitu hari raya puasa dan hari raya Aidil Adha. Sebab itu kita tak ada dah. Yang kedua pula, yang tiga, ya asaya hari tahun baru ni hari puja tokong tujuh berhala. Nama berhala ni kita panggil Janus nama telah adalah. Jadi dok puja berhala tokong tu, yang keempat pulanya hari pimai ni, iaitu hari yang jatuh Raja Islam di Kurtubah, iaitu di Spain dulu. Dan Islam duduk situ buka di Europe dah 4 atau tahun lebih. Kerana dia jatuh hamak, suruh orang Islam pakat tubik daripada tu dan masa dulu 4 je. Dan mereka itu prakat kemenangan itu pada hari yang kedua bulan Mekerah, iaitu Januari. Sebab tu kita tak boleh berkongsi dengan pimai ini. Dan kita wajib kena jaga anak-anak kita. Sebab tu hebat, sebab tu hebat, ya yuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ku anfusakum, jaga kalah diri kamu, ahlikum nara, dan ahli kamu daripada api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang upai api saat itu manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghiladun, alaiha, di atasnya, di atas api saat ini neraka saat itu ada malaikat ghiladun kasar, syidadun gagah kuat. La ya'sun Allah, tak deraka Tuhan. Ma amarahum, bagai Tuhan suruh. Wa yafaluna ma yu'marun, dan bagai mereka buat apa bagai Tuhan suruh. Tu dia panggil. Lepas tu dia mau tahu tak nak ya'sun. Duk berlaku benda ni supaya dengan tahun lalu, tahun lulusan Hoksong bulan Tanwa juga. Berlaku ke apa? Berlaku kebakaran di Australia. Kata berlaku ada burung hadbah. Dia panggil hadbah. Nama burung ni, burung dia panggil. Ada satu ekor burung, kalau dia lapar, dia tak ada pakai makanan, tak ada ke rumah mana, dia akan pergi api. Dia ada cus sana, dia ngangu, dia pergi tahu lah hutan.
Lepas tu bakar hutan ni dia pergi makan bagai-bagai. Dah ada buah hijbah, Nabi suruh bunuh lah buah hijbah. Tak. Lepas tu buah hidah, hidah pasal itulah hidah. Pasal itulah hidah. Ha, tu silap dah. Lama dah tengok. Lepas tu COVID tahun lalu pun cuan ni dah berlaku ni di Cina ulang-ulang. Lepas tu mari berebok mau kita minan, tapi berlaku cuan ni juga Cina dah. Lepas tu berlaku tsunami, tsunami dulu baru lah dah tanwa juga. Lepas tu berlaku di Haiti, Haiti atau orang mati 10 ribu pada dua gempa bumi pada dua di Haiti Amerika Latin. Cuan ni juga. Sebab apa? Orang dua kaji ya. Dalam 20 tahun lebih kurang lah. Banyak hak dulu tak tahulah. Tapi hak tercatat belakang-belakang ni berlaku di hujung-hujung bulan 12. Sebab apa? Tak ada sebab apa ni. Sebabnya itu sebab mereka duk kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Bila mereka kata? Memang sabuk. Iaitu duk kata Nabi Isa anak Tuhan ni ketika hari Krismas orang panggil 45 tanwah. Lepas tu pula tempat satu ni ada juga setengah orang Kristian tu pergi puja 7 Januari, 7 bulan Mekerah. Nah. Dikirakan hari orang panggil hari Krismas, hari beranak. Jadi orang ada pegang, ada puja, ada wayak, ada pegang kata Nabi Isa nak Tuhan ni, maka Tuhan markuh, Tuhan marah. Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan kata waqalu takhadar rahman walada. Mereka berkata Tuhan yang rahman tu jadikan anak. Laqad jitum syai'an iddah, Tuhan kata. Nah, sesungguhnya telah kamu datang dengan satu perkataan yang mungkar, yang tak betul lah. Kata yang teruk. Dan kata Tuhan ada anak. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tansyakul ardu wa takhirul jibalu hadda. Tuhan kata dekat-dekat dah. Nak utuh. Langit-langit dan bumi-bumi dah bukit-bukit. Sebab apa? Anda'u lirrahmani walada. Sebab mereka itu kata Tuhan ada anak. Wa ma yang bagi lirrahmani ayat takhidha walada. Dah tak patut bagi Tuhan itu nak jadikan anak. Kalau Tuhan ada anak, mana Tuhan berhajat? Tuhan tak kaya lah tu kak. Nah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdah. Tuhan kata tak ada seorang pun bila pergi jumpa dengan Tuhan Ar-Rahman di akhirat esok, malaikat mari dalam keadaan abda jadi hamba. Wa kullu syai'in wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardah. Dan semua mari jumpa dengan Tuhan akhirat esok dalam keadaan seorang diri. Peristiwa duk berlaku banyak no, ya. Sebab duk puja kata Tuhan ada anak. Bila puja Tuhan ada anak, maka Tuhan marah. Bila Tuhan marah, maka Tuhan turun bala petaka semua. Nawi, sebab apa? Ada sebuah kerana zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah timu zahar al-fasad fil barri wal bahri, telah timu maksiat. Nah, rusak di muka bumi, timur rusak di muka bumi itu banyak. Pakak wak maksiat, pakak becok joget. Ni mujo pula. Tuhan tak sewi duk buat fasad. Jadi ada COVID. Mari pula. Lepas tu tak leh buat bila countdown. Countdown tu bila lah hundur malam. Yes. Pekak ada 10 minit nak sapa pukul 12. Ya bila? 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Bum. Pekak berde. Wuh. Satu. Kak dah cok. Goge. Oh. Malah tu tu nak ayak. Kau nanggri-nanggri bulan Islam. Kau gitu tu. Tung yang saja. Ada kok.
Tung yang anak main penuh tempat-tempat dia boleh joget ni. Tu nak ayat maksiat. Okey beriman? Okey beriman tak pergi tempatlah tu. Tu yang sebut walladzina la yashaduna az-zur. Okey beriman tak saksi, tak ada pergi kosi, tak ada pergi dok tempat-tempat orang buat dosa. Nah. Walladzina la yashaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang selah tak pergi tempatlah tu, tempat jahat, tempat tak molek. Tak ada zina, tempat ada belacak, tempat ada joget, tempat ada gama tempatlah tu. Tak ada pergi orang selah. Ni pagi pula. Samuk pula, samuk matahari pula. Samuk matahari. Apa matahari? Nah, syirik. Kenapa kau? Dok besarkan matahari. Matahari la tadur wa la tanfa. Tak mudarat, tak ada mudarat, tak ada masyarakat. Melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kacir, budak-budak lah ni, tak ada tahan ni. Ada wipung. Tidak pergi sambut naga rumah kita. Lipatan naga, matahari naik dulu situ. Pakat mujur berdebo-bebo-be ni. Dah, pakat belacok joget macam-macam, buat macam-macam. Dah. Tu. Tu nak ayat kata. Nah. Kita hari itu tu has bom. Nah, waj'alnakum syu'uban wa qabaila tu hayu qabila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling khamak di situ hatilah atqakum. Orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling khamak. Tahu orang yang paling khamak. Kita repeh orang khamak jalan tak ai, dia tak masuk. Nah, orang okay, berdeta asap ada. Waktu silap payah tu istidraj. Tuhan nak uji dak terah tu. Orang okay, akrama orang okay, yang paling mulia daripada karamah. Orang okay, yang paling mulia orang okay, khamak, orang okay, paling khamak di situ hai. Siapa paling khamak? Atqakum. Orang okay, paling takwa kepada Allah. Orang okay, paling takut Tuhan. Orang okay, mari sejid sokmo, ngaji sokmo, semaya sokmo, zikir sokmo, cerai sokmo, mai duduk sejid sokmo, mai awal waktu, mai sarpe. Takut Tuhan, wa masyak takut Tuhan apa semua. Okey ni wali, ni wali Tuhan dah. Tapi kita tak wasa tu jadi wali Tuhan. Dia tak kena rasa, tak rasa apa. Karena kita hari itu akan taruh semua amalan kita, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Dati baik khairat syak kena ambil lah ni. Dan Tuhan tak tahu kata kita banyak sikit. Tuhan nak wih kita lobo di atas buat amal. Sebab tu kita kena faham lah kata. Kita ni Tuhan muliakan. Ni dapat main sejik. Dapat ngaji Tuhan muliakan. Tuhan muliakan kita. Lebih kita. Tapi kita tak tahulah. Menggogok kita sifat Tuhan. Bukan orang berdek tak asau. Orang berdek tak asau tak maya tak pergi sejik. Orang tu buat apa? Nah. Apa tu pula orang okay, hok. Ya mai dulu orang panggil orang boleh saya tak aja lepak. Ai bukan. Teh. Tapi adalah orang-orang hak molek sat itu hak nak wi karamah nak wi kemulia kepada dia tu ada. Orang hak molek orang aulia, orang aulia illah wali wali Tuhan tadi. Adalah orang Tuhan nak wi dia. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang dapat mari masjid sokmo, wa amai badak sokmo, semaya sokmo. Karena orang itu orang dekat dengan Tuhan. Bila dekat dengan Tuhan, maka orang itulah orang yang paling molek di sisi Allah, orang paling mulia. Innallaha khabirun, innallaha alimun khabir. Tuhan Maha mengetahui. Deh. Itulah ajar deh. Kalau ada masalah nak tanya ke apa semua tu bolehlah. Jumpa molek 45 dah tertengok jari terlama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa al-musahbi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana uluman nafi'ah warzaqan wasi'ah amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatad darain mustaqimah. Wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.